Sutradara sekaligus komedian Ernest Prakasa acungi jempol penunjukan Kesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pujian Ernest Prakasa terkait dengan penunjukan Kesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dituangkannya di Twitter sehari setelah pelantikan putra bungsu Presiden Jokowi itu pada Selasa 26 September. Menurut Ernest Prakasa, secara strategis merekrut Kesang Pangarep jadi Ketua Umum PSI sebagai langkah jenius. Sebab dengan begitu, PSI bisa bermain lebih panjang di kancah politik Indonesia. Diketahui, Kesang Pangarep baru saja dilantik menjadi Ketua Umum PSI pada Senin 25 September malam. Suami Erina Gudono itu baru mengumumkan resmi masuk PSI 3 hari sebelum ditunjuk jadi Ketua Umum, tepatnya pada Sabtu 23 September. Sementara Ketua Umum PSI sebelumnya, Giring Ganesa diangkat pada jabatan baru yakni sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Keputusan Giring menjadi anggota Dewan Pembina PSI disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PSI sebelumnya, Grace Natali.